Jadi kebetulan dia datang pagi-pagi, kau banyak gak aku kat rumah tu. Benji dia tengah tidur. Benji masa tu kan baru Ah. ada balik kan. Bayangkan aku ingat Benji punya hal lah. Aduh punya hal lah ni. Polis datang pagi-pagi buta. KDN, polis, KDN pun. JAIS. Haa. Oh yo. Tak no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami rasa semanja. Aku nak dah tengok channel kau, nak tahu juga raksasa tu manja ke. Masalah tak dapat manja kan? Ah, itulah ah. Raksasa dah betul lah, nampak garang tapi manja. Tak mana yang manja tu? Yang tahu dulu. Tak ada person lah, tak ada kena-kena kan? Saja je nak bagi kontra. Tapi nampak kecil lah. Itulah poin dia. Raksasa manja. Orang senang ingat. Betul. Kan? Dia macam apa, kuku besi, Empire kuku besi. Aku tanya dulu KB, kenapa kau dapat brand kuku besi? Dia kata tak ada apa, sebab aku nak bagi orang senang ingat kuku besi. Itu je. Itu je. Nak bagi orang senang ingat. Betul. Okay guys, kali ni kita ada bersama kita Pekin Ibrahim. Seorang salah, apa? Bukan calang-calang orang lah. YouTuber besar. Sekarang YouTuber. Tak mengaku aktor. Ni, apa? Pelakon terbaik Festival Filem Malaysia ke-28. Oh, ingat kau, aku tak ingat lah. Tak ingat. 20 berapa aku tak ingat. Oh, tak ingat. Ya, 28. Bukan 27 ke? 28. 28 eh. Kalangan Zizan okay. Semua kan. Tak ingat. Ya, Aziz kalah. Oh, ingat aku tak ingat. Siapa? Sebab dia berdebar masa tu kan. Berdebar. Tak peduli siapa dah. Oh, berdebar masa tu. Oh, berdebar bro. Berdebar. Thank you lah, Pekin. Thank you. Sudi jemput kita orang. Kita orang dekat Big apa? Big Joe Car Wash and Detailing, kedai aku lah. Beritahu lah kat mana Putra Heights. So baru buka kedai ni baru 2 bulan. So mana-mana yang tengok video ni nak datang support, nak buat polish coating, datanglah ke Big Joe. Korang boleh waste Big Joe Car Wash and Detailing terus sampai kedai aku. Senang. Nampak puas hati ya. Tadi ada sebiji kereta keluar, dah settle apa basuh. Siap bye-bye lagi kan. Bye-bye. Berkilat. Mesra alam. Eh? Sini staff pun mesra alam. Okay. So nak panggil Pekin ke Eric? Okay. Eric tu nama masa W bro. Yeah. Mana masa tu manager aku gay boy. Gay boy, dia gay boy. Dia kata payah betul nak sebut nama kau ni. Gay boy. Eric lah dia kata. Muka kau ni macam muka Eric. Kata Eric lah, Eric. Kalau nak tu. Mana? Tu. Ambil lah. Sebab vape. Sekejap. Boleh sembang sambil vape. Kita kan YouTube. Ingatkan kau TV station. Tak boleh. Kita tak ada law je. Okay, sebelum kita jauh pergi ke interview ni. Okay. Nama Pekin tu. Nama tu aku daripada kecil lah bro. Apa rasa secara ringkas lah. Aku beranak-beranak je. Kalau ikut kan aku anak bongsu ni, mak aku nak bagi nama lah. Sebab mak aku ni keturunan Cina kan. Jadi memang dia pihak Chinese? Cina lah. Okay. Campur banyak sangat mak aku ni. Okay. Jadi dia nak bagi. Sebab nama adik-adik lain semua bapak aku bagi. Jadi bila balik-balik je dah dapat sebab beranak. Bergaduh ni. Tumpang bergaduh kat rumah. Kebetulan TV tengah pasang cerita Sheriff Lobo. Okay. Dalam tu ada watak Sheriff Pekin dengan Sheriff Lobo. Sheriff Lobo berani, Sheriff Pekin penakut. Masa dia penakut? Masa tu aku baby tengah menangis-nangis. Okay. Pakcik aku rumah belakang, dengarlah bergaduh apa benda ni kan. Masuklah dia, bawa lah dia punya cucu baru ni. Masuk apa benda bergaduh pasal nama. Kau tak payah pening-pening lah, menangis satu anak kau ni. Dah macam Pekin dah. Penakut. Ni elok ni diam je tak cakap apa, nangis tak, ni macam Lobo. Tengok Pekin lah, bunyi nama Cina juga dia cakap. Tak nak bergaduh. Melekat lah Pekin. Yang tu Lobo sampai sekarang. Yang cerita Lobo tu. Lobo pun melekat? Melekat. Cerita Lobo tu nama dia Pekin kan? Pekin lah dia. PR kan? Ya, sebab kita Kelantan kan? Jadi Pekin. Okay, faham. Itu je punca. Yeah. So aku pakai lah nama title aku dulu Pekin, P-E-K-I-N-G. Oh, mula Pekin. Jadi bila jumpa Kiraman. Ada cerita dia juga. Ada juga. Masa jumpa Kiraman ni salah seorang pelakon yang aku cari dia tidur bangun rumah dia. Memang aku cari dia, aku nak berlakon, nak belajar, nak berguru. Dia sofijikan. Betul laki dia. So aku memang attack dia lah. Kiraman eh? Kiraman lah. Sebab aku rasa dia seorang yang sangat bagus lah. Kita tahu walaupun dia tak handsome sangat. Sorry ya, Bakir. Itu pun betul. Tok, sorry tok. Tapi bakat dia nampakkan dia handsome. Betul. Kan. Betul. So dia cakap aku, dia cakap nama kau tak ada zat. Tak ada zat Pekin sebab tu dia bukan nama layar dia kata. Nama stage okey, kalau kau nak menyanyi band nama Pekin okey. Tapi kau bila menjadi pelakon dia kata nama layar nak kena kuat.
Macam kau tengok P. Ramli, Nordin Ahmad, Khair Rahman. Ah, kan dia dia explain kat aku. So apa nak buat, aku cakap. Bapa kau siapa nama? Ibrahim. Okay lah, kau cakap aku taruh nama kau Pekin Ibrahim. Ah, so buang lah G tu, ya, Pekin China dia kata. So Pekin ya, P-E-K-I-N Ibrahim. So aku pakailah nama tu sampai lah sekarang. Dia melekat tu. Ah, kalau dulu-dulu orang tengok zaman-zaman aku pulang mangga tu Pekin. P-E-K-I-N-G. Tapi kau tahu tak mana dia dapat benda tu? Okay. Ha. Okay ni dia... Mana dia dapat benda lah, experience dia. Tak, dia ada orang cerita dengan dia. Ya. Yeah. Rosham Noor yang cakap dengan dia. Oh ya. Yeah. Kan kita interview dia itu? Itu Beto. Eh, itu Beto. Beto. Eh. Alah, sorry. Beto. Tapi, kesian kiraman dia. Kena tuduh. Ha, dia cakap benda tu. So aku macam... betul lah. Bila aku pakai tu... Betul dia kata. Sebab bila nama layar tu kuat... rezeki pun akan orang cepat kenal kau, dia kata. Dulu memang masa aku pakai Peking ni, orang jumpa aku, kau Melayu ke, Cina ke, Siam ke apa. Oh. Ha, orang tak tahu aku punya kamu apa. Ha. So bila pakai Ibrahim, dah selesai Ibrahim dalam nama Islam lah. Yelah, so, muka pun tak nampak macam Melayu. Maksud tak aku jambu lagi. Dengan kurusnya, dengan putih kan, jambu. Pampamnya mega. Ha, zaman tu lah. So Khair Rahman ni kira orang yang bertanggungjawab, yang orang kata yang banyak bagi ilmu kat aku. Dia sertifikat Hasnul Rahman, salah seorang lagi. Sebab first aku berguru dengan Hasnul lah. Hasnul dia juga art sikit, dia berat. So dia banyak, aku banyak mengajar sejarah-sejarah, baca buku music history Hasnul lah. Ha, Hasnul dia power. Lepas tu aku pergi ke Sofijikan. Sofijikan ni yang mengajar aku tentang energetik lah. Dia kan tahu energi. Tapi aku mesti tak dapat lagi sebab yang ni deep sangat, yang ni high sangat. So bila aku jumpa Khair Rahman ni, dia faham dulu, dia bagi aku balance. Dia balancekan aku punya benda yang aku rasa okey, ini lah aku dah dapat dah. Aku rasa betul lah banyak aku belajar dengan dia orang. Selain daripada yang lain-lain lah, macam Arwah Muhammad Khalid, Namron sama-sama lain lah. Tapi lepas tu kau boleh berlakon tak dengan dia orang dalam rock eh? Eh, tapi rock. Hasnul tak ada. Hasnul, aku first movie rock Hasnul. Ha, yalah. Aku rock O. Ha, kau tak sempat dengan dia sempat lah. Kalau ikutkan rock O tu dia ada. Eh, rock bro. Rock bro. Dia ada. Sepatutnya watak Isma tu dia watak Hasnul betul lah. Tapi tak tahu kenapa tak jadi. Tak jadi. Ha, dari rasa dah datang lah. Sikit reading semua. Ha. Kita shooting tengok. Eh, Isma Daniel. Tapi ada seorang lagi yang power kat berlakon. Q ada. Q pun kita punya best lah. Q ni zaman-zaman aku berlakon dulu, kita orang sama-sama cari projek, pergi casting, audition. Dan aku masih ingat lagi Q. Zaman tu kan struggle lah. Apa job balon je lah. Tapi Q tak. Q tu dia cakap aku apa? Dia cakap, bro, aku kan tak nak ambil job drama ni. Aku nak berlakon filem lah. Sebab zaman tu orang kata dia pergi casting, orang kata tak boleh jual muka dia. Orang cakap macam tu? Tak boleh jual. Kau boleh tanyalah, orang kata dia ni tak boleh pergi mana dalam lakonan. Ramai orang cakap dia macam, tapi dia buktikan lah. Sebab aku sendiri pun pernah, eh, jom lah syuting. Adalah drama panggil kan, masa tu kan susah. Eh, aku tak buat drama, dia kata, bro, aku nak buat filem je. So dia dah ada dia punya zaman pegangan tu lah. So dia eksklusif lah untuk filem dia. Eksklusif. Benda tu yang Arwah Ahmad Khalid ajar aku. Arwah Ahmad Khalid ajar aku lah. So benda sama lah, dia cakap. Dia marah kalau aku ambil job drama, dia marah. Marah dia? Eh, marah. Arwah ni kalau tertengok, kita kadang-kadang kalau ada backup, tak apa bro. Kita sama aku, kalau tolak job, faham? Kau memang nak bayar sewa rumah tak lepas. Bayar kereta Viva aku tak lepas bulan-bulan kalau tolak job. Yeah. Jadi bila aku buat drama ni, aku akan tak post kat IG. Aku tak post kat Facebook. Nama tu Facebook. Menjorok lah. Aku shoot diam-diam. Zaman tu tahun berapa tu? 2005-2004 kot. Lama tu lah. So aku shoot diam-diam lah. Kalau tertengok, dia tertengok, dia akan call aku, dia balon aku. Datang jumpa balon lah. Arwah, dia akan maki aku lah. Kau nak berlakon drama, kau pergi berlakon drama lah. Mungkin tak payah ikut abang. Ni belum berlakon lagi kan dia? Belum. Belum. Aku dah ikut dia lama. So lama dah ikut dia. Lama-lama aku dah paksa lah. Follow dia punya cara lah. Dah macam apa, pelakon illegal lah. Haa, tu lah. Drama tak buat, apa semua tak buat. So buat lah, buat, cari filem, kereta. Tapi dulu mula-mula kau berlakon, kau pernah terlibat dengan drama-drama HBD ke? Aku start daripada HBD. Kan? Aku macam teringat tau, tengok Pekin dulu berlakon jadi belakang sekolah, pakai rambut palsu.
Ada ke? Aku start dengan Pendekar The Movie. Tu first job aku. Pendekar The Movie? Oh, Pendekar The Movie. Silver Chalk. BCD. Zaman tu. Zaman tu kan. Kau jadi hero kan? Ha. Zaman tu filem tengah inflasi kan. Zaman tu kegawatan ekonomi, filem tak ada. Jadi filem Careka tu adalah filem lah zaman tu. Ha. So kos rendah sikit dan dia boleh jual cara macam kedai-kedai VCD zaman tu kan. So aku start zaman tu lah. Tapi sebelum tu adalah drama-drama SVD yang aku buat sikit-sikit. SVD best sebab apa? Sebab satu hari kau boleh buat 3 projek. Pagi kan dia studio kan besar dekat situ. Pagi kau shoot ke hotel, tengah hari kau shoot dekat hospital, malam kau shoot cerita purba. So gaji pergilah ambil dekat Yolin tu, kerani dia kan cakap projek apa ambil gaji. Macam tu. Hostel bagi. Gaji kira macam mana tu satu projek? Based on project, tapi kau boleh kumpulkan lah. Kumpul, boleh ambil daily. Boleh ambil daily. Kita kumpul minggu-minggu lah pergi ambil. Macam tu lah. Sama tu start. Tapi hostel bagi. Hostel duduk hostel. Banyak jimat lah kan. Jimat. So lepas tu, tapi sebelum aku berlakon tu aku buat iklan dulu. Ada eh? Aku start iklan lah. Iklan TV lah. Macam-macam lah. Toyota lah, Yamaha, Twisty, Swingers. Zaman tu aku dengan Denny. Denny Spector. Daripada iklan, aku sebelum berlakon aku pergi belakang tabir dulu. Take One Production, KRU. Aku buat semua bro. Zaman tu daripada handy, runner lah. Bayangkan runner tanpa phone. Aku zaman tu tak ada phone. Yalah, pakai alamat. Aku zaman, daripada Kelantan. Zaman tu mana ada kan? Tak ada phone. Aku tak pakai phone lagi. Zaman tu kalau kau pakai phone, botol air tu hebatlah kau hebat. Paling ganjil dengan. Aku daripada Kelantan datang. Jalan tak tahu. Dan kerja runner nak kena mengambil, contoh nak ambil Susan dekat PJ pukul 6 pagi. Pukul 3 pagi dah keluar dah. Takut tak jumpa. Bawa alamat tu pergi tengok pam minyak berhenti. Sampai kalau jumpa teksi yang bagus-bagus sikit, tak apa kau ikut aku lah dik. Buka semak sikit kan. Saya tak tahu jalan ni bang. So kadang-kadang pukul 4:30 aku dah sampai dah rumah Susan. Tapi relax lah, dah tahu rumah. Tidur lagi dalam van jap. Kan? Macam itulah kerja aku. Pukul 5 lebih aku call dia pergi public phone. Kak, saya pukul 6 sampai depan rumah. Public phone lah. Bila dia dah ada, tak apalah jalan dia tunjuk. Okay, kiri. Kita dah hafal jalan daripada situ. Zaman tu. Betapa struggle dia. Naik pangkat lah daripada runner, pergi buat handy. Sampailah buat technical, semualah buat audio. Naik-naik pangkat. Kamera tak sempat buat. Tak sempat? Aku sampai technical, audio semua aku buat lah. Production apa dulu? Take One Production dekat Taman Lawati dengan KRU lah. KRU lah, KRU Motion Picture. Justin Norman, semua tu bos aku lah dulu. Sama tu. Banyak dapat ilmu itu kan. Itu yang banyak. So itu yang membuatkan aku rasa aku duduk dalam orang kata line yang betul lah. Kita belajar dulu. So bila berlakon tu kita dah tahu dah belakang tabir ni. Cuma struggle lah berlakon dulu, bukan macam sekarang. Satu tahun kau dapat banyak job. Dulu satu job setahun pun kau dah boleh manage duit tu. Banyak besar pun dulu, memang besar. Sekarang hanya kecil. Dulu lagi besar? Dulu besar. Telemovie dulu 14,000. Telemovie tu? Lead. Kalau sekarang lead pun nak dapat 8 pun terbelak kan. Lagi murah kan? Sekarang. Lepas tu memang lah, dulu syuting dah 14 hari, 12 hari. Sekarang telemovie seminggu 6 hari pun ada orang buat. Memang kecil. Tapi yelah boleh survive lah dulu kan. Kalau gaji dulu sebulan satu dapat pun dah boleh survive. Untuk kita lah, untuk kita budak-budak masa tu kan. Apa sangat. Naik kereta Viva pula kan? Tak ada kereta lagi. Belum. Tak ada kereta lagi bro. Baru-baru. Tak ada kereta. Memang bus lah, taksi, cab lah. Kalau duit ada naik cab taksi. Kira ada duit boleh lah naik kan. Kalau tak taksi lah, bus kuning, bus pink semua ada lah. Tak, kau dari Kelantan ke KL tu niat dia apa asalnya? Memang jadi pelakon lah. Kan? Rockstar. Rockstar. Jadi aku dia main muzik. Kau main gitar Main gitar. Bermakna dekat sekolah dulu tak ada minat tak jadi pelakon lah. Tak ada, tak pernah terniat nak jadi pelakon. Musician ni lah maksudnya. Dia cerita dia macam ni eh. Daniel Spector kan. Daniel Spector tu dia main drum. Terror main drum. Daniel main drum. So kita orang jamming selalu. Kalau dekat Kelantan ni korang tahulah, stadium tu ada tu studio. Dominion Studio, Honey Studio, banyak studio. Jadi satu hari tu aku dah kena buang sekolah. Masa tu buang. Sekolah harap. Yang ketiga aku dah buang sekolah harap, dah kena buang sekolah. Tapi aku sambung swasta lah. So swasta tu sekolah aku bawah tangga stadium. Ya, kenapa kena buang? Masalah disiplin lah. Benda sebab arwah ayah aku sebelum meninggal, dia amanahkan aku ni, bongsu ni, ke sekolah harap. Nak family aku terpaksa lah ikut amanah arwah ayah ni. Jadi aku, sebab dia meninggal aku dah jam 5, dah jam 4, 11
cuti sekolah nak darjah 5. Okey. So amanah lah lepas darjah 6 tu masuk sekolah Arab. Boleh tapi kita sikit. Boleh, boleh. Lepas tu kau tak minat. Kau tak minat. Faham, faham. Kan? Kau masa tu cousin-cousin sepupu-sepupu dah bawa gitar gulu kilir kat kampung lah. Tapi kita takkan ada pergi sekolah duduk budak nenek-nenek kat sekolah ni kan. Jiwa tak ada. So kena buat sekolah. Lepas tu sekolah swasta sebelah tu studio. So aku start kali ponteng, aku pergi jamming. Fly ke situ. Fly, Danny pula dari Pasir Mas. Danny main sukan, dia sekolah sukan. Dia dapat offer sekolah sukan. Jadi family tak bagi sebab tak ada masa depan katanya sukan ni. Aku pula kena buat sekolah. Jadi bila stres datang jamming. Kenal memang kat tempat jamming tu. Kenal sebelum tu lagi. Danny popular. Dia popular dia kat Kelantan sebab dia ahli sukan. Oh. Dia main apa? Dia bola, dia bola sepak. Dia power, bola sepak power. Dapat offer semua, family tak bagi. Frust lah. Masa itu orang jamming, dua orang. Seorang brother ni datang. Ketuk-ketuk pintu studio tengok, dua orang je. Lagu jemur ke, lagu meh. Main dua orang je? Aku tengah jamming, bosan-bosan aku main gitar, aku nyanyi. Danny main drum. Brother tu masuk, dua orang eh. Cakap KL. Saya KL lah. Tengok ni, Muhammad KL mana? Aku masuk bang, dia ambil bass dia main. Lepas jamming lagu meh tu, letak gitar, dia cakap aku, wah boleh main muzik ni. Tapi aku ni baru balik. Dia kata duduk KL seminggu. Wah seminggu, tapi cakap KL. Seminggu eh? Jangan kelantan, jangan kelantan. Kecil luar, kecil luar. Jadi dia cakap aku, korang kat sini tak ada masa depan. Kau kena pergi Kuala Lumpur, dia kata. Kuala Lumpur tu abang baru balik lah. KLCC tinggi baru siap. Kita ni tak pernah tengok KLCC apa benda bang. Baru nak pada tinggi lah kat, kat KL tu. Tak payah risau, Sogo ni banyak budak Kelantan. Pertama komplek kau pergi je. Kau relax je, kau pergi je. Mesti lah peluang kau cerah kat sana. So aku pergi tu sebab itulah kata rasa tu. Kata rasa dia cakap tu. Aku nak tengok kau mata KLCC macam mana. Pertama kompleks CM macam mana. Ada tak, jumpa lagi di mana tu? Tak ada. Sekali tu je lah. Sekali tu je. Macam malaikat dia hantar. Faham? Brother tu kalau ada tengok. Komen lah. Saya lah orang tu. So aku dia lah. Orang panjang masa tu. Orang panjang. Memang rockstar. Rockstar. Kita pun tengok brother datang. Kita pun inspired lah kan tengok. KL pula kan. Cakap KL pun. Tak boleh bergegar untuk budu. Cakap apa pecah kan. So itulah turning point aku. Aku ada ni dengan berbekalkan RM50 aku minta ke mak aku. RM50? Dia ni bawa 100. Oh okay. So itulah punca aku boleh take bus. Lepas tu tak ingat berapa lebih kot. Yang balance tu lah aku datang KL. Tahu datang tak tahu nak balik. Sebab excited datang. Asalnya 2-3 hari je. Wah asal 2-3 hari je niat. Sebab duit tu memang untuk pergi pergi tengok KL dan balik. Oh bukanlah untuk. Bukan nak pergi. Belum lagi nak survey baru. Nak survey je. Dan aku pula silap minta RM50. Masa tu mana ada bank account lagi. Aku tak ada lagi bank account. Minta mak RM50. Mak pula bagi sebab kena KL dengan siapa Danny. Oleh Samsa. Okay boleh. So sampai KL ya aku selak-selak duit. Ini je kita ada lagi ni. Nak beli tiket bas balik tak lepas. Punca kerja. AAW. Passport kan? Ya. Terus dapat je kerja tu. Aku 2-3 hari kan tak dapat lagi. Dah habis 2-3 hari tu. Hari-hari makan AAW. Sampai duit habis tengah makan burger ni. Tengok kat cermin kan PJ kan. Ada cermin kan. Dia tampak A4 kertas pemulakan pekerja sambilan. Dia AW yang besar tu ke? Yang PJ? Yang dekat MCOP tu? Draft in tu, yang dekat sebelah DVA tu. Takkan tak kena DVA. Malam tu. So itulah punca dia. Sementara tu duduk mana kau sebelum aku dapat kerja tu? Aku tidur tu, LRT tu. Bukan LRT tu? Bawah LRT tu. Situ lah tidur. Patut macam pernah nampak lu. Tidur mata lah bro. Masa tu bawa beg atas bantal. Yelah, yelah. Bantal beg tu lah jadi bantal. Bag so, dia patah. Hidup bag tu aku simpan sampai sekarang dekat rumah. Masih bag jenis sport tu kan. Sampai sekarang aku simpan. Barang apa kenangan aku bag tu sampai sekarang aku simpan. Itu kena frame mu. Tampal kat dinding kan. Ada kat rumah. Sebenarnya banyak beberapa baju-baju aku, seluar Levi's aku Fight One aku masih simpan sampai walaupun dah tak muat. Yalah kena simpan lah kenangan. Fight One bandar masa kita dulu tak pakai bandar baju guni. Baju guni. Masih aku simpan kat rumah aku tak buang barang aku sayang. Yalah. Barang. Walaupun dah buruk. Simpan. Itu kena frame. Kasut je aku tak ingat letak mana dah. Kasut ni. Ya, kasut Omai sempat tak keluar carefree tu. Dia macam Converse. Pakai tu tapi yang murah punya lah. Tahu. Dapat hijau yang ada line merah. Kasut tu lah datang. Bergaya lah konon macam tu. Nak beli Converse nak duit. So itulah perjalanan aku datang ke Kuala Lumpur ni. Tak balik sampai lah sekarang lah. Oh,
lepas kerja fast food tu yang mula mencari-cari sana sini kan? Aku dapat gaji pertama tu baru call mak aku. Ha? Aku call mak aku pun masa tu duit RM1 eh. Masuk RM1 je, kau tahu lah. Weh, kejap. Phone. Kejap je. Mak aku angkat. Mak, aku tak kerja Kuala Lumpur. Tut. Sempat aku cakap, aku kerja Kuala Lumpur. Dia tahu lah aku kerja Kuala Lumpur. So, dia tak kisah lah. Tapi kalau jumpa kawan-kawan aku, semua pesan dia pesan lah. Pesan kat Bukit, kalau jumpa dia balik. Pesan kat Bukit, jumpa dia balik. Ah, memang mak aku pesan. Dia tak tahu apa aku buat kat KL. Sejak kau pergi tu, berapa lama baru kau balik? Eh, balik? Raya? Saya baru bulan tak ingat. Mana bulan tu, baru raya tau balik. Pasal kerja fast food tu lah, A&W kan? Ya. Yeah. Dan masa tu kau dah pergi, dah try-try kan? Ha, uji bangga kan? Haa, kau kerja je masa A&W lah. Ha. Masa A&W lah. Balik kerja, kan majalah kan? Ha. Dan ni duduk katil sebelah. Poster nombor hakim kat dinding. Haa, masa tu kan? So, dah macam-macam majalah kan? Dulu kolam majalah tu memerlukan pekerja model 9, pelakon tambahan 9. Ha. So, kita orang isi lah, minta pertolongan manager dekat A&W. Tolong isi, pakai isi nombor phone dia. Apa-apa dia akan pakai alamat rumah dia. So, semuanya minta pertolongan orang lah. Baju, pakai baju dia pinjam Versace lah, pernah Hollywood, Hard Rock lah zaman tu kan. Posing tepi suara dia. Siapa yang manager tu tolong? Manager tolong aku. Dia ambil gambar, kerek-kerek kamera tu. Yang bagi nama Eric tadi ni? Ya, yang bagi nama Eric. Bagus dia. Dia tolong. Yang ambil gambar, kita hantar lah. Masih lagi kontak dia sekarang? Tak tahu mana pergi ya. Oh, tak tahu. Tapi aku masih ada kontak akak yang masa tu in charge AW tu. Sampai sekarang aku ada follow dia punya IG. Kebetulan jumpa aku follow. Bagus lah ya. Eh, siapa tu manager tu? So dia lah yang kamera dia bantu banyak ah. So setiap kali datang tunggu lah tengok muka dia ada tak reply surat. Tak ada. Sampailah ada lah. So pergilah first casting Jalan Geni, JAS Enterprise, Raja Azmi punya company. Oh, Raja Azmi. Casting, okay. Casting masa tu tak tahu casting apa, tapi dia pergi casting. So pergilah kita. Tapi sebenarnya untuk model majalah Body Glove. Body Glove. So, group itu Z dengan meletup kan. Body Glove usaha dia. So dia nak dari model untuk nak pakai yang body glove tu lah. So pergilah, itu first casting aku lah. Macam jahanam lah mulut first casting kan. Tak dapat lah. Dapat. Jahanam mana dapat. Rezeki. Kelakar, kalau aku nak cerita memang kelakar. Ada dalam buku aku tulis semua. Memoir tu memo. Aku cerita semua memo. Daripada perjalanan aku datang, macam mana casting pertama, semua aku cerita dalam tu. Macam mana aku cerita ni, itu ada dalam buku semua. Buku tu pun ada sejarah tersendiri kan? Sejarah dia. Ada sejarah dia. Macam mana jadi buku, banyak lah. Rezeki lah, aku rasa rezeki lah. Sejarah panas pun ada buku tu kan? Jais datang semua. Kan? Kena rampas dengan Jais kan? Dia kata problemnya apa? Memesokkan akidah kan? Sebenarnya dia nak cari buku lain. Distributor aku masa tu kononnya edar buku tu lah. Jadi kebetulan dia datang pagi-pagi, kau punya gak aku kat rumah tu Benji. Dia nak tidur, Benji masa tu kan ada balik kan. Baikkan aku ingat Benji punya hal lah, arwah punya hal lah ni. Polis datang pagi-pagi buta, KDN, polis, Jais. Panau kat PJ. Aku, besar dengan orang ni. Nak cari Cik Pekin lah saya. Terus ambush satu rumah. Banyaklah buku kat belakang tu kan. Berdek-dek kat buku. So dia rampas semua. Dah jumpa satu buku yang dikatakan yang dia nak tu. So bila dia rampas, atas alasan melalikan akidah, aku cakap buku ni lalu KDN apa semua, kita jual cara proper. So kita fight lah benda tu. Aku cakap, mak, dia baca lah mana ada apa-apa isu. Tak ada apa isu, cuma buku yang satu lagi tu lah yang tajuk dia, sama ke apa? Tajuk lain. Aku tak faham kan. Kenapa kan? Tapi kecoh apa paper siap. Malu tu. Akidah lah tu kan. Harus sekolah haram tu. Dari akidah aku cakap apa kejadah lagi. Itulah dia kan. Mungkin ada orang report ke, aku tak tahulah. Tak pasal-pasal kena fitnah kan. Kena fitnah. Tapi selesailah kes selesai. Tapi itulah menjadi promosi untuk buku aku juga lah. Betul lah tu kan. Aku betul aku. Orang kan? Nak baca apa yang akidah lari. Kau nak tahu kan. Budak berat ni kan. Kalau akidah beli. Suka. Berat yang budak-budak ni suka lah. Tapi dulu aku tak tahu kau orang Kelantan tu. Betul. Banyak orang ingat aku orang Perak. Masa kau berlaku, even masa kau berlaku bunuhan pun, aku ingat dia ni belajar cakap Kelantan ni. Aku lepas bunuhan tu baru nak tahu aku orang Kelantan. Masa tu aku tanya kau Kelantan ni, aku ingat kau dia ni belajar aku cakap Kelantan kan. Sebab kau punya cara cakap tu memang tak bunyi. Tak baung budu lah. Baung? Budu. Oh, budu. Tapi aku sebenarnya pelak kuat. Yang bagi aku hilang pelak ni, Sam.
Saiza Sam? Sam ni dia, aku dulu lepak dia dulu, pernah lepak dia sama-sama dia rap dulu kan. So aku tanya dia, macam mana kau, aku nak hilangkan pelat aku ni. So dia kata, kau hari-hari kau baca paper, dia kata. Beli surat khabar, baca dengan kuat. Baca dengan kuat? Sebab latihan dia, orang rap pun latihan sama, dia kata. Dia baca paper tapi satu-satu lah. Satu-satu-satu, Kuala Lumpur, sebuah bas melanggar sebuah kereta di persimpangan 3, jalan 16. Kau kena baca. So latihan tu aku buat. Buat-buat lama-lama hilang. Hilang tu lah? Pelat tu. Terima kasih lah. Sebab Sam, Kelantan ni kadang-kadang bunyi lagu tu ada lagi kan. Bila cakap KL kan kadang-kadang dengar lagi kan. So dia dengan proses lah. Aku hilangkan benda tu dengan proses latihan lah. Tapi setiap berlakon dia tak ada lah kan. First place kau berlakon dah memang tak ada. Ada kalau berlakon ada. Kalau kita pendekar tu bergegar botol budur bro. Bergegar botol budur. Botol budur pecah siap. Sekarang lekah-lekah semua lah. Mengecik lah baju lah masa tu. So lepas-lepas tu lah aku dah start ada kawan-kawan dari industri zaman tu pun. Kita pun tak tahu kan siapa-siapa. Sam pun kenal pun because lepak kan. Syed Hussein Rafiz lah. So kita lepak lah zaman tu. Lama dah tu zaman-zaman hip hop punya gig kan. Syed Hussein kan zaman tu kan grup, satu grup dengan Sam kan, MOB. Hussein dengan Sam eh? Haa, dia dengan tiga orang. Sam, Hussein, tiga orang. So lepak lah, duduk lepak orang aku dorang tu. Jom lah, dia ajar aku macam nak hilangkan pelat ni. Tapi yang apa, lepas kerja fast food tu, cita-cita nak jadi rockstar tu terkubur macam mana? Tak, dia ada band. Aku ada band. Ada band. Ha, walaupun aku berlakon, Seven Words. Walaupun aku berlakon, tapi aku masih lagi meneruskan perjuangan aku dalam muzik tanah air. Dengan tu lah, Danny. Bukan, Danny Aspector. Oh, Danny pergi Aspector. Aku dah berkumpul dah, budak muzik dah. Budak pemata, Plot Mopi, zaman tu Andy. Oh, okay. Zaman-zaman tu, sebab tu aku banyak kawan-kawan muzik. Zaman KRU tu aku dah jumpa sesini-sesini yang datang rekod untuk album KRU macam arwah apa, Aci ada lagi, arwah Kelly, Haji. Zaman-zaman tu budak muzik dah jadi kawan aku. Kau main apa? Aku main gitar. Tak, korang main genre apa? Aku New Age Rock lah, sama tu macam Linkin Park lah. Okay. So, lama tu dah start jamming. Dah ada macam geng-geng macam The Gapsy, Eddie The Gapsy. Kan kau warna semua tu Lock. So, start dah. Still lagi music, tapi music tu dia jadi macam part time dah. Sebab masa tu struggle. Kalau dapat show RM1,000 kau bagi 5-6 orang. Ya, betul. Aku berlakon dapat RM1,000 aku seorang. Itu je punca yang membuatkan aku lebih fokus kepada berlakon. Sekarang berlakon. Ada lagi Seven Word. Masih ada. Tapi kita fun lah. Lagu baru ada tapi tak rilis lah. Aku single just fun lah. Single baru ada tapi kita just macam sekarang ni lebih pada suka-suka. Genre sama lah. Genre sama sebab kita orang 2012 kita orang kumpul nak masuk program Versus. Aku jumpa Jennifer Thompson, dia panggil, mana saya buat? Dulu keluar album tu diam. Keluar album diam, ada cerita dia. Sebab vocalist orang lagi tu, saudara aku Abel ni, kita masa nak rekod beberapa lagu terakhir tu, tunang dia meninggal, langgar pokok dekat Taman Melawati. So itu punca yang lagu last rekod tu, lagu Puteri tu, dia dedicate pada arwah ni lah. So bila tunang mati, kau tak boleh jawab kacau macam mana kan? So ini album, dia balik kampung, termenung lah kampung. Jadi show orang panggil apa semua, so aku pergi seorang. Seorang lah? Bila seorang, ada few song yang tak boleh bawa. Yelah, betul. So, aku layan seorang lah. Lama lah dia nak hilangkan pulih tu kan. Sampai 2012 tu, bila Jennifer Thompson panggil nak masuk Versus, kita kumpul balik. Itu yang ada show balik masa tu. Banyak lah show New Year tu buat, KL Bike Week lah apa semua kan. So 2013 nak masuk tu, tak jadi. Zaman tu lah aku pula non-stop projek filem. Metro kan? Zaman tu dengan arwah Mak Khalid. Metro kan aku sign 5 filem tapi tak sempat habis semua lah. Non-stop lah. Zaman tu lah, maksudnya aku try semua lah berlakon kan, dengan Tengah Unggul, Taman Grand Billion, semua aku start lah Metro kan. Pelik kata, alhamdulillah rezeki aku dapat buat filem dengan semua company yang buat filem kat Malaysia ni. Setakat tu, semua aku rasa. Ada muka Pekin. Pernah rasa. Aku pernah rasa berlakon. Pekin was here. Tak ramai masa tu, pelakon tak ramai. Yelah, betul. Masa tu pelakon tak ramai. Especially, macam masa tu pelakon filem. Drama banyak, pelakon filem tak ramai masa tu. So, rezeki lah masa tu. Tapi boy band pun kau ada? Ada. B-boy tu? Bukan, boy band aku 303 dengan Zahid AF tu. Dengan Zahid AF? Boy band.
aku minat muzik bro. Yeah. Muzik zaman tu orang kata R&B, kena buat R&B. Aku R&B kan. Yeah. Aku pergi R&B lah. Semualah menari. Wah, jiwa sebenarnya jiwa apa rock? Jiwa kacau. Kacau lah kan, sebab pengaruh aku grunge. Grunge. Kau dia grunge. Kau aku grunge. Kelantan bro. Lama aku lepak ke budak skinhead. Zaman tu skinhead berkawan dengan punk. Yalah. Grunge. Yeah, yeah. Kita dekat stadium tu semua budak underground ada. Black metal. Black metal kan? Semua lah berkawan. Cousin aku memang gila babi punya black metal. So terdedah benda tu. So grunge tu paling dekat dengan aku. Kan kamu panjang sama tu datang KL pun dah kau panjang. Lepas tu bila datang KL, that's why apa genre muzik aku boleh main. Bagi dandut aku boleh nyanyi dandut. Boleh ke? Kita balu semua. Universal. Ya, tengok apa keadaan zaman tu, kata KL ni tengah naik grup R&B. Kita try R&B, pergi audition MCT lah pakai zaman tu kan. Rock. So kelebihan lah juga kat situ kan sebenarnya. Tapi benda tu yang walaupun tak jadi kat arah muzik, benda tu membantu aku dalam karier lakonan. Beat tu. Beat dalam muzik tu kita boleh bawa ke dalam lakonan. Macam mana? Macam mana lah? Yalah, pelakon pun aku dah tahu. Tempo. Art lah. Basically kau kena mengenal art jugalah. Kena mengenal seni ya. Maksudnya dengan orang ni aku belajar painting. Dengan orang ni macam sofijikan, aku banyak belajar tentang painting. Dengan UA. Kan pendedahan painting tu strong visual kan. Arwah Mak Khalid painting. Maksudnya knowledge lah kan? Knowledge. Hasno music. Dengan bacaan abstract kan. Dengan dance side kau belajar apa? Dance side film lah. Film aku duduk kan dia banyak. Aku dah film macam mana making film dengan dia tu aku nampak proper. Dia seorang yang proper, maksudnya daripada prep, daripada script lagi dia dah particular. Prep, rehearsal, latihan lah, semuanya dia sangat serius. Dia ambil serius. So that's why dia makan masa. So budaya tu yang penting. Disiplin tu yang betul. Proses dia kan, kau kena lah. Kata ada masa yang betul. Prep yang cukup, skrip yang solid. Pemilihan pelakon yang betul dengan casting yang tepat kan. Bukan main ambil je kan. Sebab aku casting cerita bunuhan, watak lain. Watak lain? Watak Aluk Izendi yang kena bunuh kat sungai tu. Sebab jelas. Dia cerita dia macam ni. Watak aku sepatutnya Hasnul Rahmat. Okay. Bakar ni, aku kena ikut Arsenal. So aku dah tahu dia nak shoot Bunga Lalang ni. Film tu masa Bunga Lalang. 2 tahun sebelum dia nak shoot, duduk lepak dengan Jafri apa semua dekat video orang kat Melawati, dekat Tiwangsa tu. So kita ni budak-budak yang duduk ikut abang-abang masa tu kan. Dia buat film kan pun Bunga Lalang. Okay, duduk bincang dia saya ada. So tiba-tiba after 3 years tu, Cikgu Wan Azli. Wan Azli pengarah filem budak Kelantan. Wan dengan Ayi Syairi kan. Ayi call aku datang casting. Aku pun okey lah datang casting. Datang casting tu sebenarnya untuk watak tu lah. Watak Aluk Izendi tu. Watak tu 2-3 scene je. Masa tu kau dah ada nama kat kan. Besar juga. Tak adalah nama besar lah, tapi dah ada pelakon filem lah. Dengan arwah ni kan, Mak Khalid semua. Cuma watak-watak tak adalah watak besar-besar. Lepas tu bila casting tu, lepas casting tu Dan pun lepas tu sembang aku, okey, you dapatlah watak ni, dia kata. So shootingnya lagi 2 minggu. Watak yang siapa yang kena bunuh kan? Haa, 2 minggu. Kita excited lah nak shoot dengan dia orang ni. Walaupun 2-3 scene, tapi aku punya excited tu lagi 2 minggu. Shoot kat mana? Kat Besut. Aku, okey lah Dan, aku terus balik Kelantan masa tu. Balik awal, kebetulan dah shoot kat sana. Aku nak melepak lah kat Kelantan, dah lama tak balik kan. Aku drive, ni Viva lah ni. Drive Viva sampai Kelantan pukul 10 pagi tak silap aku masa tu. Sampai 10 pagi, pukul 11 lebih aku dapat call daripada someone aku tak kenal nombor. Angkat, Dan saya. You free tak hari ni? I nak jumpa you lah, dia kata. Alamak Dan, saya kat Kelantan. Oh shit. Kau tak lah Dan kan? Oh shit. You datang. Aku macam mana datang? Okay, besok datang pagi. Aku macam dah kat Kelantan ni. Okay lah Dan. You I naikkan pangkat you ni. Dia cakap naik pangkat. Aku macam tak faham je. Okay lah. Tak cakap lagi. Bayangkan aku baru sampai 10 pagi. Aku tidur, balik tidur lepas-lepas kat rumah. Malam tu datang balik. Subuh gerak balik ke KL. Ngam-ngam pukul 9 lebih pagi aku sampai depan ofis dia. Tunggu buka ofis semua, jumpalah dia pukul 10 lebih 11. Jumpa dia bagi aku skrip.
okay, you baca watak bakar. Macam watak bakar. Macam ni watak Hasnul kan. Aku tahulah watak Hasnul. Eh Din, bukan Hasnul lah. Oh, no, dia kata dia tak dapat komit lah. Dia ada satu benda lah. Aku pun mesej Hasnul, Nul, aku casting watak kau ni, aku tak tahu dapat lagi ni. Dia reply aku, bro just do it, jangan rasa bersalah, just do it. Aku pun okey lah. Casting tu where ada Wan Azli ada, Ayah ada. So casting lah beberapa scene dalam skrip tu. Tu dia kata okay, you watak bakar. Kita pun tak tahu watak bakar tu pun, because kita tak dapat full script. Sebab syutingnya lagi 2 minggu. Ya. Yeah. So start pada tu dapat skrip yang tak penuh tu. So dia lah rehearsal dengan pelakon. Baru aku tahu siapa pelakon. Oh Bob, oh kawan-kawan semua ni. Baru tahu masa tu. Dan aku tak tahu cerita keseluruhan lagi. Sebab kita dapat lubang-lubang skrip. So rehearsal-rehearsal sampailah Shooting. Shooting tu pun tak tahu lagi storyline tu, full storyline macam mana. Kau tak dapat betul lagi lah dia punya zat-zat tu. Tak dapat. Kita tahu apa yang part kita je. Tapi okey lah cerita tu kau. Tapi kerja keras. Kerja keras lah bro. Nampak lah dia punya perangai macam mana kan. Sebab apa? Tak bakar. Kita dah lama nak berlakon dengan pelakon-pelakon yang kita rasa memang hebat-hebat. Yeah. Peluang yang aku dapat tu, aku rasa peluang keemasan lah. Kalau aku tak buat betul-betul, bodoh lah aku. Aku punya gila babi yang disiplin, memang kita dah kaban lah. Itu yang dia tengok best tu. Tercalon juga pelakon terbaik kan? Betul. Itu first video yang aku top 5 lah. Tercalon. Abang Faizal Hussein menang. Macam mana berlakon dengan Faizal Hussein? Faizal Hussein aku dah kenal lama. Aku dah KKL dulu, awal-awal pun aku dah kenal Faizal Hussein. Dia kahwin pun dengan kawan aku. Soela Speedy, zaman aku. Dia orang dating pun aku duk hantar Soela. Abang hantar kat Soela kau kat sini, mungkin abang tunggu kat Patronas. Okey bang, dah berhenti Speedy akulah hantar. Seluduk keluar. Dia sangat baik Faizal Hussein. Cuma tak dapat kerja. Tapi aku kenal sangat lama. Dia dah anggap aku adik dia lama dah. Until now lah. Kalau nak servis kereta dia, sekali aku lah. So kita tahu family dia orang seni kan. So peluang-peluang tu yang kita ambil. Lupa tanya. Sebab kau dengar experience orang cerita, orang lama-lama ni, sebenarnya kau dapat belajar ilmu. Especially disiplin. Kan, macam mana orang lama punya disiplin. Sebab tu sampai sekarang aku tak pernah lambat. Kalau time pukul 8, pukul 6.30 aku dah sampai. 6.30? Pukul 7 aku dah sampai. Aku akan sampai awal daripada orang. Memang disiplin orang dulu eh. Ya. Dan bila sampai lokasi, phone aku tak akan pegang. Nyak dia kan? Nyak tu. Berambut dia jauh kan? Aku tak akan pegang. Sekarang ni lah aku pegang sikit, aku buat konten kadang-kadang aku shoot. Nyak aku simpan lah. Simpan lah. Tapi bukannya kita duduk main phone. Kita duduk. Orang kata silaturahim dekat lokasi tu kena ada. Bincang, sembang, tegur sini. But mostly semua pekerja tu kawan kita. Kru-kru semua daripada kawan aku, daripada kru-kru. Sebab dulu aku ada satu buku tu. Buku tu aku simpan sampai sekarang. Aku list 40 orang nama orang industri, 40 nama yang aku nak sangat jumpa. Dalam buku tu? Empat puluh nama. Berapa orang dah dapat? Mesti semua. Semua dah jumpa. Dah jumpa, tercapai lah. Almost half daripada tu aku dah kerja. Dah rasa manja baru hari ni lah aku dapat jumpa. Rasa manja. Ada tak dalam buku tu rasa manja? Tak kenal korang lagi. Kita sambung ke bahagian kedua. Kita boleh kupas pasal Mak Moto. Dengan Mak Moto dengan Slash. Boleh. Okay, pegang. Spektra, SBD tu Spektra lah kan, bukan eh? Spektra lah. Cerita-cerita buat minta ni, Islan Yusof kat situ lah Ustaz. Untuk Islan. Jago-jago. Zamorisham. Semua SBD. Yang apa, camp pun semua tu kau ada eh? Yang tu tak ada. Aku zone aku senang. Dengan Bron. Bron first film. Bron eh? Bron aku kenal lama sama dari AFM lah. Raja Mukis aku kenal sama study lagi. Sama study? Sebab aku ni jenis mencari, babe. Aku jenis mencari, jenis yang kat mana orang kata ada sekolah seni zaman tu. Orang kata ASK, aku pergi ASK. Kita melepak budak ASK. So aku melepak dengan Bron, dengan Raja Mukri, dengan Helmin. Masa dia belajar dengan Bromo, Syara Bromo. Aku kenal dia zaman dia belajar. Tu dia orang confuse aku, kau belajar mana? Kau ada je bukan kau. Sebab kita orang berkawan ya, mencari je kerja aku dulu. Okay, kita kembali ke bahagian kedua. Okay, sebelum kita pergi ke soalan yang kau nak cakap tu, aku tanya dulu kau,
apa benda yang buat nama kau mula dikenali? Projek apa? Filem ke? Susah nak cakap tapi naskah. Kalau filem, kalau ikut filem yang betul-betul yang hit lah kan, maksud tu Hantu Kalimah yang first lah. Hantu Kalimah, Hantu Kalimah first, Mata Aku Musalman. Walaupun tak banyak scene, tapi aku rasa impact Musalman tu kuat juga. Pergi mana-mana pun, Musalman lah Kalimah. Walaupun tak banyak scene, sebab arwah ni Mamat Khalid ni, dia je aku rasa pengarah yang walaupun kau keluar satu scene dalam filem dia, tapi betul, orang ingat watak tu. Betul, betul. Ha, samalah macam Cik Man. Ha, watak aku tak banyak. Lepas tu Rock, aku buat filem Rock. So Rock tu pun bagi aku dia ikonik lah untuk betul, aku. Betul, aku, betul. Ikonik betul untuk aku. Pergi mana-mana, slash. Yeah. Aku rasa luck lah. Lepas aku buat filem Bunuhan sebenarnya dia pecah genre kan? Pecah market sikit. Maksudnya orang nampak aku serious actor sikit. Versatile. Sebelum tu mungkin orang nampak kita ni Comedian. Berlakon, tapi tak adalah macam orang kata boleh pergi jauh sangat budak ni. Boleh berlakon tapi tak adalah boleh pergi jauh kan. Betul. Orang tak nampak aku kroni mana lagi lah. So aku rasa mungkin Bunuhan tu yang membuatkan aku pecah market. Maknanya orang lebih nampak aku punya serius dalam lakonan. Sama lah, itu juga yang aku nampak dengan kau lah. Sebelum Bunuhan kan aku pelakon lah. Sebab masa Bunuhan tu orang kata banyak session talk, session orang kata macam ni lah, session interview. So dari situ orang lebih faham macam mana aku punya ideologi bila kita bercakap. Sebelum ni mana aku ada peluang macam tu. Habis syuting, mana dia orang panggil kita interview. Pandai-pandai tak apa, hero lah yang pergi. Kita pekisan ni memang pergi, oh bawa feel ke tangan. Dah itu je pekisan eh. Jadi Bunuhan tu maksudnya session tu banyak. Session Malaysia, luar negara apa semua. Session yang orang kata apresiasi tu. Luar negara pun ada? Apresiasi banyak. Bunuhan actually dia keluar dulu baru masuk sini. Apresiasi filem. Bila apresiasi, orang banyak bertanya pengarah, orang bertanya pelakon. Jadi masa itulah peluang kita nak bercakap, yang kita nak tunjuk yang kita ni serius dalam bidang kita. Maksudnya kita nak sama kata pelakon-pelakon bercakap ni, kita rasa punya kita ni sama level lah. Faham? Apa guna kita belajar dengan guru-guru banyak ni? Betul. So masa itulah aku rasa this is the right time untuk aku nak okay, this apa yang aku ada. Dapat watak ada. Bakar tu kau ada dapat lagi watak-watak berat macam tu? Ada, banyak juga. So aku dah satu filem lagi. Yang filem aku suka kerja keras juga. Arahan Jason Chong dengan Eric, Adiwira Kedua. Oh, yang cikgu tu. Yang ketiga part tu, cikgu lah, watak cikgu. Kau jadi cikgu lah? Cikgu tu masih hidup, cikgu Azman ni. So aku jumpa tak dia. Kau bayangkan orang masih hidup, kita nak berlaku watak dia, kau cakap Nagori lagi. Nagori pula kan? Kita cerita nanti, kita terus kepada kau tak sabar nak tanya ni. Pasal mak motor kan? Pasal mak motor. Okay. Macam mana boleh terlintas dalam hati dan fikiran untuk buat mak motor? Okay, aku ni main motor. Okay. Aku ni orang yang penuh subculture dalam hidup. Skinhead kita berkawan, semua kawan. Jadi benda ni, aku duduk melepak dengan Raja Mukris. Okay. Raja Mukris, masa tu lah munculnya filem-filem macam Ophelia. Filem skinhead, kan. Duduk dengan arwah Mamat Khalid, kita dapat filem Rock. Walaupun Rock tu jauh dengan diri aku sikit, tapi still zaman abang-abang aku kan. Zaman dengan duduk Rock Kapak tu aku ada. Aku ada zaman tu melihat macam mana dia Rock Kapak. So aku selalu bercerita dengan Raja Mukris ni, Tok, aku nak buat filem ni lah, filem motor, tapi aku nak buat lain sikit, tak nak lah motor yang macam selalu dah ada ni kan. Sebab pengaruh Badar Haji Azmi ni, pengaruh filem Badar kuat dalam diri aku. KM Menjerit kan? KM Menjerit, Gangster, filem-filem Badar, action-action Badar kan. Lepas tu baru generasi Samsul. Maksudnya Badar ni, masa aku masuk industri ni, Badar satu nama yang sangat besar. Betul. Dan aku dah lama nak bekerja dengan dia, aku tak dapat bekerja dengan dia. Adalah aku shoot dengan dia, tapi watak kecil. Watak kecil, tapi bukan filem, telemovie. Dan aku nak sangat berjumpa dengan Badar, dan aku dapat jumpa lah melalui Raja Mukris. Dia sifu Raja Mukris lah. Jadi bila aku aspire dengan someone orang kata buat filem ni, aku nak lah jadi macam dia. Aku nak lah teruskan legasi Badar Haji Azmi ni. Buat filem-filem orang kata Badar. Masa tu aku rasa seorang pengarah yang buat filem yang current. Kereta, motor, current, benda-benda yang apa orang tengah in. Dan belum in lagi dia dah try buat. Contoh kan? Apa? TZM
meletup selepas KM jerit. Ya, betul, betul. Ha, kan? Masa betul. Tu kita kat kampung-kampung Kelantan ni beli TZM sebab apa? KM jerit. Dan itu aku lalui sendiri. Kan? Kena pelakon-pelakon hebat tu pun daripada, "Ui, KM jerit ni kena beli ni kan." Apa dia pakai dalam filem tu, itulah aku nak pakai. Daripada seluar Levi's yang Roshan pakai tu sampailah baju apa dia pakai. Patutlah yang kedua punya pakai Rezek pula kan. Ha, jadi kan? Jadi masa aku nak buat tu, aku kita dah berkawan dengan budak-budak motor kan. Aku cakap, apa cerita aku nak buat ni kan? So sampailah duduk lepak, aku cakap okey lah, aku nak buat cerita pasal helmet lah. Sebab zaman tu duduk lepak member aku semua duduk cerita pasal helmet. Apa benda helmet siap sampai RM20,000 kan? Ha, ya. Yeah. Ha kan? Dan terjumpalah seorang figura yang aku rasa sangat-sangat best lah, Abang Al. Abang Al ni sebenarnya wujud. Watak aku tu adalah watak Al. Memang wujud lah. Dia dah tak boleh lah sekarang. So bila jumpa dia ni, dia lah figura yang tepat untuk aku nak angkat. Sebab macam mana dia hijrah, macam mana dia berhenti kerja, jual barang motor semua. Aku rasa interesting. Nak aku relate dengan cerita aku nak buat ni. So aku ambil daripada kisah dia sikit dengan apa yang kisah aku, kita adunkan dua cerita tu, jadilah Mak Motor. Lepas tu mana pula dapat idea terlintas nak combinekan cerita Spark, Farouk Gagak Hitam, Pit, okay. Mus, okay. Acai, Syarul. Benda tak rancang, tak rancang. Tak rancang? Benda tak rancang. Sebab masa Pit tu kan Syafiq produce kan? Syafiq Yusof. Itu pun Syafiq ni satu orang yang aku rasa satu, walaupun dia muda, aku tetap anggap dia sifu aku. Walaupun muda, tapi dia lah aku rasa macam ush, dapat bekerja dengan Syafiq. Dia yang bagi aku sangat inspired lah. Dia lah yang memberi peluang pada aku. Syafiq ni aku jumpa tak ada proposal. Aku jumpa sebelum tu aku jumpa macam-macam orang, Ramai Daham lah, semua aku cerita nak buat filem. Sampailah Syafiq, aku cerita-cerita tak ada proposal apa, cerita mulut je, ceritalah storyline aku. Tiba-tiba 3-4 hari kemudian dia mesej aku. Dia maksud sama mesej kan. Okay bang, proceed lah cerita Mak Motor. Masa tu aku present kat dia, dia direct bukan aku. Aku ada cerita je. Okay. Alamak, proceed. Skrip ada bang? Ada. Walaupun tak ada main lagi. Main ada je lah. Ada. Okay. Masa tu lepas dia aku reply mesej tu, aku call member aku yang botak hari tu. Top. Cari laptop tak? Laptop murah. Aku nak cari laptop ni. Laptop satu Malaysia bro. Sekejap kau lah. 2.5 aku dapat. Okay, okay. Beli laptop tu, aku buat skrip tu 3 hari, 3 malam berturut-turut. Idea tu mencurah lah. Memang dah ada cerita dalam kepala aku. Memang ada dalam kepala lah. Tapi tak nampak lagi watak-watak. Yelah. Yang special-special ni. Cerita dah ada. Tiba-tiba bila aku dah berjumpa Syafiq, okay, 3 hari kemudian barai lah. Aku ajak Muk, Raja Mukris, jom follow aku, jumpa dengan Syafiq. Okay, Syafiq buka 2-3 page je. Okay lah bang, jadilah. Aku cakap boleh, tapi Syafiq tak pandai ni, motor-motor ni. Syafiq rasa cerita ni cerita abang. Abang cerita pun abang dah faham apa nak. Abang direct. Macam cantik sangat. Rezeki lah. Tapi aku cakap, Fik, boleh, tapi abang nak minta request satu je. Teknikal abang pilih. Siapa cameraman? Okay. So siapa? Raja Mukris. Sebab dah senang, dah tahu kan, dah tahu kerja dia. Bukan tahu kerja, aku ni budak bodoh orang kata. Dalam pengarahan, tak ada experience. Kita tahu nak mengarah, tapi tak ada experience. Technical dapat, technical kamera apa, kadang-kadang aku tunjuk Muk. Ni aku nak shot macam ni. Dia punya look macam ni. Ni les apa kamu? Jadi dia kawan kita. Tak adalah dia nak cakap kau ni bangang ke apa mengarah. Dia cakap, oh ni bro, ajak aku try lens tu. Dia try, aku tengok monitor. Ni lah. So aku dapat belajar lah. Oh, lens 50. So aku teknik lah. Lens 50. Aku mengarah, saya belajar. Dan aku minta tolong Syafiq, Fik, kita pengarah bersama lah. Sebab abang tak ada experience. Jadi abang dah berlakon dan cerita ni, biar Syafiq yang tengok monitor. Sebab aku nak someone yang aku nak belajar. So alhamdulillah Syafiq ikut aku daripada hari pertama sampailah. Sampailah habis, dia yang guide aku banyak. Dia ikut lah. Dia ikut daripada awal sampai habis. So pembahagian tugas tu macam ni, Syafiq buat apa, kau buat apa? Dalam Syafiq tengok monitor lah. Dari pengarahan dia tengok monitor je. Tapi kau yang decide shot semua lah. Aku decide. Decide shot sebenarnya aku dengan Mukris. Dia sebenarnya Mukris. Dia sebenarnya filem je. Bila dah ada skrip, kita dah sebelum syuting kita dah duduk dengan DOP. Okay, Muk, scene satu ni macam ni, Muk. So dia dah tahu dah apa teknikal barang dia nak. Scene dua ni aku nak ni, Muk. Dia drone lah apa, dia tahu dah kini teknik. So kita sewa equipment based on apa yang aku nak dalam skrip tu. So sampai set, aku tak perlu cakap dah, Muk, kamera sini, tak perlu. Dia sampai set ni dia tahu dah, okay, set up. Sebab sebelum syuting tu kita dah bincang.
Ha, jadi Syafiq akan duduk check monitor whether benda ni aku decide ni betul ke tak. Dia akan okay. Dan sekiranya tertinggal apa-apa, Syafiq lah akan, bang kita kena ambil satu shot lagi bang, tak dia bang lupa shot ni ni ni. Sebab aku dah berlakon, tak aku tak boleh betul, fikir. Betul. Ha. Selalu dia OP pun dah penat kau tau. Shooting so road movie penat bro. Bulan puasa kau tengok shoot. Bulan puasa. Bulan puasa. First day puasa, first day shoot. Dan mesti ada benda kau tertinggal. Kan? Sama juga dalam editing. Walaupun kita ada editor, editor tu pun yang diintroduce oleh Raja Mukris, still lagi aku mengharapkan Syafiq untuk duduk bersama aku. Fik kita preview Datuk Yusof Aslam, preview Datuk Balun aku apa semua. Dan aku beli je apa dia balun tu. Datuk Yusof Aslam pun tengok lah. Tengoklah sebab dia distributor. Automatik aku buat dengan Syafiq, distributor adalah Scope Production. So itulah peluang aku nak belajar. Tapi ada Scope juga kan filem. Ada Viper Studio. Syafiq punya Viper Studio dan Scope lah, Scope distributor. So banyak gila lah aku belajar daripada pengarahan, management, macam mana nak buat filler, proses-proses daripada sini sampai ke mana, editing offline, online, kat mana LPF, panggung, semua aku belajar daripada Dato' Yusof. Dia willing bagi tahu aku, kau datang je. Dia, kau datang je belajar. Dia bagi studio, okay, aku nak buat muzik ni, kau duduk dengan budak aku. Walaupun kita dah bagi lock buat muzik, tapi still lagi ada perubahan. Dato' bagi studio seminggu, okay, duduk. Memang seminggu lah aku tidur studio tu. Seminggu lah. Nak solidkan muzik, tak apalah aku belanja kau lagu jaket biru. Kita bayar, Scope bayar. So masa syuting tu, kita kan bajet kecil. Filem, apa yang ada tu pun, aku tak ambil bayaran tu. Okay. Takkanlah aku nak cah bayaran. Syafiq tanya, bang berapa bayaran abang ni mengarah? Kau nak jawab apa? Kau tak ambil? Kalau kau tanya, kau jadi aku, kau nak jawab apa? Kau feel juga eh? Aku jawab RM30,000. Orang nak produce filem kau. Faham. Yelah. Kau macam tak nak minta bayaran? Kau takkan nak demand lagi kan? Abang berapa skrip abang ni? So, kau tak ambil apa ni? Aku cakap macam ni kat Syafiq. Syafiq, tak apalah yang dalam kontrak komersial lah. Kau bagi aku RM10,000 je, include semua, duit tu lah aku prep. Akulah pergi Ricky, semua data duit tu lah. Pakai RM10,000 tu? RM10,000 je bro payment aku. Komersial lah, bonus yang meletup kan. So itulah perjalanan aku. Sebab aku segan nak charge. Yelah betul lah. Gila kau, duit dia dah cakap awal-awal, bang kita dapat bajet ini je, sesuai dah nak buat filem abang ni. Takkanlah aku nak charge Fik memang abang mengarah 50, skrip 30. Gila kau, berlakon 60 kan? Bajet berapa itu? Total semua 700. Sampai keluar ayam berapa-apa 1 million jugalah. Tak besar. Untuk filem tak besar. Tak besar pun, tapi pelakon yang dapat power tu Rosamno. So bila lah confirm tu, bila Syafiq tengok skrip, Syafiq kata, bang bajet ada kalau nak panggil pelakon-pelakon cameo best-best pun. Memang aku nak, aku cakap dari awal memang aku nak. Sebab aku nak munculkan balik ikon-ikon daripada filem-filem ni. Sebab aku tengok Avenger. Oh, tu idea sendiri ya tu? Idea aku. Yang nak combine filem-filem letup tu. Dia daripada Avenger, inspired daripada kan aku kan daripada filem badar, aku minat badar. Cat Avengerate kan. Of course aku nak Rosham keluar. Yes. Kan, itu yang dialog dia. Kalau tak ada budak roda, aku lumpur takkan menjerit. Dialog Bajau Sil, kau ambil motor cabut kau lawan aku tengok. Itu semua daripada filem-filem badar bro. Yalah, filem-filem dia. Pengaruh tu kuat lah pelotak aku ni. So aku nak lah benda tu. Daripada dua orang, keluarlah semua. Ya, spark semua dia. Spark daripada filem Bosia Acai keluar. Acai. So spark daripada filem-filem Skop. Faruk Gagak Hitam pun ada. Kan? Sebab kita membesar dengan aku membesar filem motor sport kan. Dengan filem dia orang. Kita macam apresiasikan watak tu dalam filem-filem aku. Macam pemilihan untuk jadi Garot movie tu, mana kau dapat inspire daripada apa? Memang jarang, dari awal. Jarang ada. Memang dari awal. Movie dari awal macam, sebab aku masa tu juga kan cerita dari Jemapoh macam macam dia Rais sebenarnya kan. So yang involved dalam filem-filem tu semua kawan-kawan aku. Wei asli apa semua. So aku ni dapat dengan Wei dah lama. Dia selalu cerita zaman-zaman dia buat prop filem tu apa semua. Jadi filem tu salah satu filem yang aku rasa rare lah sama tu. Betul. Road movie? Ya, road movie. So aku yalah pengarah-pengarah filem yang kita membesar zaman tu. So aku rasa macam okey, aku nak buat road movie satu. Itu yang muncul, nak buat road movie mak motor. Dan cerita tu of course tak sama macam cerita motor yang ada-ada. Asal berlumba, bosia, berlumba, kalang-kalang, mak-mak gaduh ni. Aku tak nak benda tu. Sebelum dia keluar, macam aku sendiri expect benda tu, oh ni mesti race, racing kan. Dan aku main motor. Satu case, member aku nak kahwin. Okay. Jalan jam, dia tak bawa kereta lah. Sampai dengan motor RZ pun. Sampai dengan motor RZ, perempuan aku dah sampai ni.
aku dengar mak perempuan tu cakap apa, kau nak betul ke nak kahwin budak budak rempit budak motor ni, ada masa depan ke? Mak dia cakap macam tu, mak dia cakap. Aku dengar dan aku tengok je macam tu, banyak sangat benda-benda. Dan aku sendiri bawa super bike room Taufik Lat, tingkap kereta mak dia cepat-cepat tarik anak dia tingkap. Aku cakap ni dah bawa super bike ni, super bike lah tu kagak murah kan. Kalau dah bawa motor RZ tak tahulah kau tarik anak kau macam mana, takut sangat dengan aku. Ya, so benda-benda tu berlaku dalam hidup aku. Betul lah, dulu zaman 2000 ke saya 2000 macam tu kan, memang orang pandai serong dekat mak motor. So benda tu aku lalu sebab kita main motor. Aku lalu, aku dah plastik dah gagak hitam, memang kita lalu benda tu. Padahal yang datang-datang main motor RZ, motor betul ni semua kaya, arkitek lah, bokeh aman, polis lah, semua businessman, bukannya cikai-cikai. Dengan hobi, hobi apa lah cik, apa lah cik. Dia tu lah cakap, dia tak nampak beza mak rempit dengan mak motor. So aku adunkan apa semua pengalaman-pengalaman yang aku ada dengan cerita Abang Al sendiri, kita gabungkan dalam satu cerita. Kan based on true story kan, berapa persen cerita benar? 80 dalam 80 lah. Yang member mati, macam spark mati tu sebab masa aku dalam proses tu, kawan aku betul-betul mati. Budak Persik, Babah Syed Arwah Babah Syed, dengan penulis skrip bersama dengan aku masa tu, arwah Azwar Anwar yang gemuk sabar je lah tu kat rimah tu. Okay. Dia lah patut yang buat skrip aku. Masa aku habis cerita rock shooting, aku nak balik nak ambil skrip ni. Abang dah siap skrip ni, Wan dah siap ni, tak sempat aku ambil dia meninggal. Skrip yang dia buat tu mungkin ada dalam PC dia lah. Sepatutnya. So that's why aku tak tulis skrip, sebab aku dah fikir skrip dah siap. So bila aku cerita-cerita kat Syafiq, dia cerita main-main je, tiba-tiba Syafiq nak. Itu yang aku gila babi 3 hari buat skrip tu. Mungkin je dia buat lain edition sikit, tapi story tu aku. So terpaksa lah aku buat skrip, buat balik. Buat collection balik. Apa itu? Collection Alhamdulillah buat office lah. Aku tak ingat yang figure yang betul lah. Tapi belas juga tu. Rasanya belas juga. Meletup juga motor. Meletup pun bila belas kan. Dan masa tu filem Melayu pertama yang collect 1 million satu hari. Filem pertama. Masa tu lah. Masa tu The Garden tak pernah ambil filem Melayu, mak motor lah first filem Melayu yang masuk The Garden. Tapi rasa-rasa lah apa impact tu dekat orang ramai, tak sedar ke orang ramai mak motor bukan mak rempit tu tercapai. Aku rasa apa yang berlaku dalam filem tu berlaku dekat aku sekarang. Laku. Ke ending dia kan pergi mana-mana kan bang. Masih bang. Sebenarnya apa yang berlaku tu realiti berlaku. Pergi mana-mana pun aku terpaksa lah. Takkanlah kita buat filem sebenarnya, bila kita buat kita kena bertanggungjawab. Betul. So mana-mana aku pergi sekarang pun sampai sekarang aku lepak dalam motor. Kadang-kadang malam-malam aku keluar datang-datang jumpa ada okey bro, walaupun kita tak bawa motor, mesti lepak. Pergi mana-mana budak-budak motor bang. Okey bang, lepak. Dia jadi kawan lah. Apa yang berlaku dalam filem tu, itulah berlaku kat aku realiti. So apa struggle kau masa first movie tu, direct pengalaman mengarah pertama? Cabaran dia. Gila bro, cabaran dia. Satu cabaran kau nak menghadapi orang-orang hebat industri. Bila kau nak buat filem, orang aku macam-macam datang. Kau buat macam ni, kau buat macam ni. Bagi idea. Betul, aku tak salahkan. Aku punya style pula, bila kau nak buat filem, aku tak nak tengok filem. Aku akan elak kau tengok movie. Aku biarlah aku datang ni benda yang aku sendiri fresh. Kau tak boleh lari, kau tak boleh cakap shot ni kau buat pun. Sebab kau nak shoot benda ni, kau ni 360 je angle kau. Sampai ada sini, atas semua bawah. Orang dah ambil dah shot. Semua dah ambil dah. Pilihan apa? Kenapa kau memilih di sini? Mesti ada reason, why? Betul. So aku nak datang dengan pilihan tu, biarlah aku rasa tepat. Biarlah dengan aku ni, aku tak nak ada pengaruh-pengaruh orang. Tapi tip daripada orang, macam UA bagi tip, dia kata aku banyaklah benda-benda yang aku belajar, kiraman banyak aku ambil daripada macam mana aku shoot dengan dia filem dalam botol Kirama first movie kan. Kita shoot dengan dia ke situ? Aku kau orang tak taksi tu. So journey tu aku hari-hari dengan dia masa shoot filem tu. So banyak macam mana dia first filem dia belajar, macam mana dia goyang untuk first filem dia. Tok aku dapat ni, kau kat Amin. Aku dengan dia masa tu kat kedai mamak dapat offer tu. Goyang Goyang dan happy. Macam nak cakap kan, gue goyang tapi kau happy. Yelah, faham. Orang ni, orang yang serius nak buat. Macam Kiraman ni, orang yang bukan main-main ni orang. Betul. Dapat satu benda, dia akan serius nak buat. Dia bukannya nak asal boleh nak buat duit. Betul. Kan dia pun sama macam aku, tak kira berapa bayar pun tak kisah. Kita pun sama, so aku ambil lah benda yang dia lalu tu, aku lalu sama. Takkanlah kita nak charge. Nak produce filem kita pun kita nak belagak lagi nak minta payment. Memanglah haruslah dapat payment, tapi kita ni ada adab orang kata kan. Tak apalah kita invest duit tu kat dalam filem. Tapi kau still dapat rezeki lain selepas tu. Betul.
hasilnya tengok kan, memuaskan kan. Sampai sekarang impact dia kuat lah, nak motor pergi mana-mana. Orang berterima kasih dengan kau ke pasal menyedarkan, mengubah persepsi. Betul, betul, betul. Itu kata tanggungjawab tu. Tapi itulah kan, budak-budak sekarang BBNU. Kita dulu nak mengelak daripada digelar mak rempit. Biarlah mak motor tu orang cakap boleh diterima lagi. Tapi yang sekarang ni, akulah mak rempit. Pilihan masing-masing lah. Mungkin zaman diorang, zaman sekarang. Okey, nombor 2 sequel. Gila. Pak motor. Tahun depan insyaAllah. Motor 2. Tahun depan aku tengah dindung-dindung ni, tengah bincang-bincang. Dengar kau nak ambil dia ni, kau suruh dia kurus dulu. Ya. Aku cakap badan. Satu is nak bagi dia ada semangat untuk diet. Sebab aku faham sebagai seorang pelakon, dia mungkin dah lama tak rasa dapat zat yang best dalam lakonan kan. Kita faham dia nak benda tu tapi tak ada offer. Tak ada offer. Mungkin sebab badan dia gemuk apa kan. So kita sebagai sahabat ni, kita tahu dia punya range boleh pergi jauh. Cuma rezeki dan watak yang sesuai tu belum dapat. So aku cakap dia ni, kau pernah cerita lakon dalam KM Jerit. Dan masa KM Jerit pun aku teman dia syuting pun. Masa tu dia dah famous, kau belum lagi kan. Aku cemburu dengan kau masa tu aku cakap. Tapi cemburu yang sihat lah aku cakap. Tapi aku nak kau kurus aku cakap. Aku kalau kau kurus ni, aku nak jelmakan kau balik otak kau dalam filem aku. Mak motor. So itulah aku cabar-cabar dia. Kalau kau kurus, kau dapat balik figure tu, aku ambil. Dia dah kurus sikit dah aku tengok. Dah kurus, dia tengah ongoing lagi kurus. Ongoing ya. Sebab dia watak legend juga. Betul. Dalam filem tu dia berlakon dengan budak Kelantan pun dia watak legend. Cuma rezeki dia masa tu, dia stop awal. So kalau dalam mak motor kan, nanti dia akan bawa watak apa? Watak asal dia daripada filem tu lah. KM Jerit kan? KM Jerit. Yang tak review pun mati ke tak? Dia cuma accident je dalam tu. So dia akan jadi watak penting lah. Sebab kau tak sepertinya watak tu mati ke tak boleh hidup ke. Kita buat filem. Betul. Walaupun production dan berbeza, kita boleh lah. Aku tukar je nama watak sikit. Contoh Spark. Aku pakai SPAK. Kalau kata Spark itu SPARK. Sebenarnya dalam pembincangan boleh. Kalau kita bincang elok kan. Boleh je. Kita bukannya main cedok macam tu je. Kita tak izin. Betul-betul. Tak izin. Tapi kau takut sangat dalam benda tu, kau tukar je nama-nama tu. So dia punya premise ada masih action movie? Tak. Action 100% totally action. Cerita sebelum yang dulu. Aku tak lakon. Kau tak lakon? Aku tak lakon. Aku keluar last sekali ending untuk nak conti mak mutu itu hari. Cerita ni cerita sebelum yang dulu. Dia ada similar dengan filem-filem lain tak konsep yang aku nak buat? Tak ada. Tapi masih lagi orang kata mengangkat mak mutu dan mak rempit tu beza ada dalam filem tu. Masih lagi. Tapi totally action. Start action sampai aku sudah. Action. Tu yang aku tak shoot lagi sebab bajet lah. Aku nak dapatkan bajet yang betul lah. Action ni tinggi sikit kos. Betul lah, betul. So tengah bincang lah, kita jumpa Syafiq. Bincang dengan dia tu, dia cakap, bang kalau dengan cerita macam ni lebih kurang bajet sekian-sekian. So ada bincang dengan Media Prima. Ada bincang a few company. Kita tengok lah kalau tahun depan memang aku nak buat lah sebab orang minta ramai. Berapa bajet yang sedap lah tu kalau nak buat yang company ramai? Mak motor tu kau dapat 3 juta body. Sedap. 3 juta body. Sebab action tu. Sebab bila aku contoh lah, aku buat KL Wangan. Datuk dah cakap kat aku, Kim, KL Wangan ni filem action ni kurang-kurang kena ada 4.5 ke 5 juta lah. Betul. Sebab bila kita shoot, kita tahu kat mana yang kurang, kat mana yang tak. Kita tahu. Memang betul. Untuk selesa kerja, bila action kau melibatkan ramai orang, kau melibatkan tenaga kerja ramai, stuntman, motor, kereta nak kena hancur, beli lagi piang tak piang apa kan. Yalah, melibatkan ramai orang, melibatkan masa yang lama untuk syuting. So everything is a cost lah. Daily tu cash money dah keluar, makan minum apa semua. Okey, untuk watak dalam apa mak motor kan. Jangka tak boleh menang tak lakon tak lelaki terbaik. Aku jangka Ophelia. Oh jangka yang tu. Ophelia ada calon juga? Aku tak calon Ophelia. Tak calon eh? Tapi emang motor ada calon. Aku masa tu, masa bunuhan tu aku tak jangka nak top 5 ke apa tu. Tapi masa kita buat Ophelia tu aku queue. Kita harap watak tu boleh bawa something lah. Kalau kurang-kurang pun top 5 ke. Buat untuk ke arah tu. Tapi yang sebelum ni Ophelia aku tak pernah fikir ke arah tu. Tak pernah fikir kan? So bila tak calon tu aku macam apalah. Bila buat mak motor ni aku tak langsung tak terfikir. Tercalon pun kau dah rasa macam wish. Tercalon tu aku dah puas lah. Apa tak lagi nak menang. Kita setahun jagung. Ya. So aku sebenarnya masih baik datang je. Mak motor masa festival. Aku tengah syuting masa tu KL Wangan. Oh syuting masa tu? Syuting di Plaza Damas. Okay. Aku tiba-tiba aku pelik. Petang tu Finas telefon aku. Pekin tak datang FFM. Kak saya tengah syuting. Baju aku tak prepare. Kebetulan aku tengah shoot.
dekat butik Bong Zainal, depan tu Bong Zainal punya butik. Haa, okey. Dia tegur aku, eh kau tak pergi FFM ke? Tak tahu lah bang, tengah syuting. Ah ni aku ambil baju ni, aku rasa size kau lah. Kalau nak pergi kau pakailah baju aku. Aku pun, ah boleh lah bang, standby je baju tu. Berhenti dekat petang maghrib kan. Mukris lah, eh tok pergi tok, kau 9 pencalonan. Aku memang dapat 9 pencalonan. 9 lah? Haa, gila. Banyak, mak motor saja, 9 pencalonan. Okey. So sangkut tak sangkut, dia kata belakang cerita, tapi kau pergi. Aku macam rindu-rindu lagi, rumah aku berasa damas je dekat. Boleh lah, pergilah. Balik siap-siap, memang jiwa tak nak pergi. Siap-siap-siap balik, pergi, aku dah pergi sampai lambat dah pun. Sampai dah start. Kan bila start kau nak masuk tunggu iklan. Haa, iklan aku duduk. Duduk je. Menang. Menang cerita asal. Cerita asal. Cerita asal. Cerita asal, cerita asal terbaik. Uish, okey ni, alhamdulillah. Oh, okey. Dua lah masa tu menang eh. Kali gua tiga semua. Pelakon wanita. Pelakon lelaki terbaik. Pelakon wanita. Pelakon wanita baru terbaik. Aku menang pelakon lelaki terbaik dengan cerita asal terbaik. So, okey lah, menang satu tu. Sekejap, pelakon wanita terbaik? Pelakon wanita baru terbaik. Pelakon harapan lah, wanita harapan. Masa tu yang anugerah. Yang bawa truck. Pick up heroin aku tu menang juga. Oh, okey. Nah, masa tu dia tak ada pelakon harapan, dia kira pelakon baru wanita terbaik. Masa tu aku ada tukar. Pelakon harapan tak ada. Lepas tu bila menang satu tu, aku kan backstage keluar. Kan nak kena masuk balik, kena tukar iklan. Aku masa dia nak caw dah. Baru gerak lah, nak tunggu lama. Siap nak tunggu iklan, nak masuk balik ke nak berjalan. Malu ni orang ramai tengok ni kan. Gitu, malu. Tengah rambut aku pacak-pacak syuting, tengah syuting. Muka barai. So baru aku nak jalan. Aku tengah nak jalan nak gerak ni. Aku dengar pelakon wanita baru terbaik, Felicia Crossley. Wish. Sebabkan aku dengar tu lah. Okay, aku masuk balik tengok dia menang. Aku kat luar ni tengok ni. Menang. Rezeki tak pada kena marah aku kat set. Menang rezeki dia, alhamdulillah. Ya. Itulah punca aku masuk balik. Masuk balik duduk. Kat OG masa tu keluar. Tengok keluar tu. Top 5. Baru tahu. Kita mana tahu top 5 ke tak. Tak tahu. Kau tahu masa tu. Kau okay. Tahu kalau dapat pencalonan 9 pencalonan, tapi pencalonan apa tak tahu. Ingat kau surprise tahu. Malam tu lah kau tahu. Malam tu kau tahu. Ini aku tak tahu. Kau memang kau dah tahu. Tak tahu. Tapi petang tu aku pelik. Finance call aku. Kenapa? Datang ke tak? Betul. Beri dia suruh datang kan. Tak aku kat saya tengah syuting. Datanglah pergi awak. Pencalonan banyak tu, calon tu. Tapi tak tahu mana satu. So aku pun duduklah balik. Kau dah menang. Alhamdulillah rezeki lah. Yelah. Dah lah kira sendiri. Barai menang tu. Barai? Aku tahan aku. Dia cakap, pusing je bro. Masuk backstage Samsul pegang uap menangis lah kan. Samsul menangis kak. Munafik. Oh, munafik kan banyak film terbaik lah pun menang kan. Dua-dua menangis masa tu. Nabila Huda semua menang kan. Semua barai dua-dua menangis aku pun. Siap macam ni rasa dia menang buat lah. Oh, macam ni kau Samsul. Mana take mata juga dia pun. Tapi bagus lah, semangat tu yang kita nak. Lepas tu keluar lagi best film. Apa munafik film box office kan. Keluar lagi ramai-ramai tak pentas tu. Banyak lah dapat. So, dapatlah kita mengasa. Tapi yang best tu kau lah menang pelakon terbaik filem sendiri pula tu. Arahan sendiri tu. So memang overwhelm lah. Filem pertama arahan sendiri. Dia punya rasa penat. Hilang. Rasa penat tu, aku rasa, yelah aku kan dapat payment pun kan. RM10,000 tu prep. Berapa tinggal duit aku pun. Itulah aku rasa harga yang paling bernilai lah. Dan aku berjaya buktikan pada mak aku yang aku bukan main-main dalam lakon ni. Sebab aku pernah cakap kat mak aku. Aku pernah cakap kat mak aku, pernah cakap lah dekat kawan-kawan aku sebelum ni. Aku pun nak berlakon ni, alah-alah aku nak jadi pelakon lagi terbaik. Pernah cakap? Pernah cakap. Ramai yang kawan-kawan aku macam contoh macam kawan-kawan XX dulu lama-lama kan. Dia tahu kita macam mana kan. Memang aku cakap, memang aku nak. That's why kita nak cari ilmu. That's why aku nak cari ilmu. XX Dulu-dulu lah. Menyesal lah diorang. Ada. Tapi ada lah yang di ADM, tahniah-tahniah masa tu kan. Maksudnya tahniah akhirnya you dapat. Alhamdulillah lah. Sebab dulu aku cakap tak percaya. Siapa suruh tak percaya kan? Sebab aku percaya pada proses lah. Proses kita ni, kalau Tuhan nak bagi, Tuhan bagi. Betul. Tapi kita jangan give up lah. Tak tahu belajar. Lepas tu hormat.
hormat orang, respect orang, itu humble. You kena maintain humble. Betul. Ha, tinggi mana pun kita ni akhirnya dunia macam roda, kau akan ke bawah balik. Tak usah ya. That's why aku memilih biar kita maintain daripada kita meletup. Tapi betul, Pekin memang humble lah. Tadi kita orang sampai dia keluar, bang. Bang. Abang mungkin. Ah, aku dah lagi 25. Sama. Okay, rasanya kita stop dulu kot ke bahagian ketiga. Almaklum lah kan. Banyak cerita. Kamera terlampau canggih, kita kena stop. Panas, kamera-panas. Pakai red cam. Jumpa yang ni. We'll be right back.